Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan ini kami akan membahas 6 buah untuk menurunkan darah tinggi yang perlu Anda ketahui. Silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Asupan makanan berperan penting dalam pengendalian tekanan darah. Penderita hipertensi umumnya dianjurkan untuk mengurangi asupan garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Sebagai gantinya, Anda dapat mengonsumsi buah penurun darah tinggi yang kaya akan kandungan kalium, kalsium, dan magnesium. Berikut adalah daftar buah-buahan penurun darah tinggi yang bisa Anda coba. 1. Pisang. Pisang adalah salah satu buah penurun darah tinggi yang bisa Anda konsumsi. Kandungan kalium di dalam pisang membantu menyeimbangkan jumlah garam di dalam tubuh, sehingga mampu mengontrol tekanan darah. Anda dapat mengonsumsi pisang secara utuh, memanggang, atau mencampurnya ke dalam sereal. 2. Semangka. Buah semangka mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan magnesium. Buah ini juga mengandung L-citrulline yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. 3. Anggur. Kandungan polifenol di anggur berguna untuk mengontrol tekanan darah. Polifenol dikenal sebagai antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Selain itu, buah ini juga mengandung tinggi serat dan rendah kalori, sehingga jika dikonsumsi secara rutin bisa mencegah munculnya sindrom metabolik, termasuk hipertensi. 4. Kiwi. Kiwi memiliki berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, seperti vitamin C, vitamin E, folat, dan kalium. Sebuah penelitian menemukan bahwa penderita hipertensi yang rutin mengonsumsi 3 buah kiwi sehari mengalami penurunan tekanan darah yang lebih cepat. 5. Delima. Menurut penelitian, mengonsumsi jus buah delima lebih dari 1 cangkir sehari selama 4 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik, batas atas, dan diastolik, batas bawah. Meski begitu, belum diketahui kandungan apa yang membuat buah delima dapat menurunkan tekanan darah. Para peneliti menduga bahwa kandungan kalium dan polifenol dalam buah inilah yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. 6. Buah bit. Buah bit juga dipercaya mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Sebuah penelitian menemukan adanya penurunan tekanan darah sistolik setelah 6 jam mengonsumsi buah tersebut. Hal ini karena kandungan nitrat di dalam buah bit berperan dalam penurunan tekanan darah. Selain mengonsumsi buah penurun darah tinggi, Anda juga perlu menerapkan pola hidup sehat, seperti membatasi asupan garam, membatasi konsumsi alkohol dan kafein, mengelola stres dengan baik, serta rutin berolahraga. Jika cara-cara tersebut belum berhasil mengelola tekanan darah, sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan darah tinggi yang tepat. Demikian tadi 6 buah untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang perlu Anda ketahui, persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Terima kasih.